Oke. Apa itu? Ah, gimana terdaftar beras nih? Tidak beras itu. Duduk, jangan sini. Itulah yang hilang duit sama ini. Apa ini? Ini beras, beras sebelum ini. Ya, di... Nah, kan aku pindah sini baru tol ini kiri kanan. Oh, itu. Bandu. Bandu ada di dalam. Oke. Okay. Masih ada nih. Yogi dia ada di planning dia untuk Bagus, dia bisa menguasai dua bahasa langsung atau salah satunya.
Dan rata-rata ya 2 jus bisa. Ini apa terbanyak ini baru 5 jus setengah. Untuk buktinya. Karena kita punya program intensif hafalan, kita mulai dari bagian santriwati dulu. Karena paling banyak minat mereka. Putra ini baru hafalan biasa, ekskul aja. Ya targetnya kalau bisa seputar 1 jus gitu ya. Enggak sanggup pun, yang penting hafal berapa-berapa sanggupnya gitu. Dan ada naik tidak naik sebagai bukti standarisasi kita. Kalau memang malas belajar tidak naik. Kalau naik berarti yang gila ada standar minimalnya untuk kelanjutannya. Nah inilah kita untuk memajukan pendidikan anak-anak kita ini bagaimana supaya ada standarisasi dan tidak sekedar belajar gitu ya. Karena banyak dari orang tua kita, para dermawan yang menitipkan rezekinya berharap bisa membantu kelancaran itu seperti bapak ibu sekalian kan begini, kami tidak undang, nah, tapi Allah yang undang kan. Nah ini berarti ini lah salah satu tujuan dari bapak ibu kemarin mungkin. Nah rezeki ini kepada kita, biar anak-anak juga lebih tahu tentang dunia generasi sebelumnya, juga kasih bukti tentang itulah. Kemudian dari kami selanjutnya. Kami perkenalkan diri kami dulu, kami dari organisasi Dunia Sekalibur. Jaya dan semua itu 2, 3 oke pak. Hari ini jualan assalamualaikum salam pergi ada mengkat ada asur kan ada bagian ya pak. Ada bagiannya aku dokumentasi main buka aja tak dia bagian apa 2 ini enggak. Dapat semua ya? Mundur lagi bisa enggak? Boleh. Minta tolong mundur, boleh enggak? Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sepakat. Apa nih kira-kira yang kita mau bikin? Untuk setengah hari internasional. Kita sudah diberi kesempatan untuk bertemu, Pak. Iya. Kami dari organisasi semua ada 6 lokasi nanti yang Allah mau kami kunjungi. Jadi tempat yang ketiga masih ada 3 lagi. Nah inilah Pak yang bisa kan dari media Pak, ada yang dari TV, online, media cetak. Maksud kedatangan kami memberikan sumbangan baku Pak, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Oke, tangannya. Sudah. Hari ini kita di masa pandemi, jadi mungkin kesuhan terdampak. Terima kasih, adik-adik atau bapak ibu. Walaupun kita tidak seiman, tapi mau berbagi kasih dengan kita. Terima kasih. Sudah ada perhatian dari. Walaupun kita beda agama, kita sangat berterima kasih sekali. Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Ini Bu untuk dokumen. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Itu kan deh. Ini taruh mana? Taruh mana, Bu? Ini tuh berat. Ayo, masuk. Iya. Di Kabupaten Karimun. Untuk kegiatan ini sendiri ini dilaksanakan dalam rangka Hari Pers Nasional, nasional yang ke-75 tahun 2021 yang jatuh pada 9 Februari lalu. Pada hari ini pelaksanaannya sendiri diikuti oleh seluruh anggota dan pengurus dari Jurnal Karimun. Untuk lokasi, kami ada 6 lokasi, itu yang pertama di Ustanul Azkia, Panti Asuhan Hidayatullah, Panti Asuhan Jehovah Jireh, Panti Asuhan Jabal Nur, Darul Taufik, dan Panti Asuhan Muhammadiyah. Tujuan sendiri kegiatannya apa, Pak? Kalau untuk tujuan kegiatan ini, ya kita saling berbagi. Di masa pandemi seperti ini ya kita ketahui perekonomian sedikit lesu dan
Alhamdulillah Jurnalis Karimun saat ini ada sedikit kelebihan rezeki dan kami langsung menyalurkan bantuan. Oke, lanjut. Bang pakai delay bang ya, agak lama. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.